3. Halo teman-teman. Halo Dek. Dek, halo. Dedek lagi ngapa itu? Wah, nyusun mainan teman-teman. Tuh. Mainan Dedek Bian ada 2 keranjang. Nah, teman-teman, kita lihat koleksi mainan Dedek Bian. Siapa tahu di rumah teman-teman ada juga mainan seperti ini. Mantul. Wah, nanti kita sebutkan satu persatu ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman tahu nama-namanya. Kalau ini sepertinya T-Rex ya teman-teman. Nah, kita susun sini. Kalau ini sepertinya kacang tutul teman-teman. Ada tutul-tutul berwarna hitam, macam tutul namanya. Sih di kebun binatang ada ya teman-teman, macam tutul. Kalau dinosaurus tidak ada. Ini dinosaurus teman-teman, namanya Spinosaurus. Susun sini. Loh, ini kok Dedek Bian ada kodok juga teman-teman. Kodok warna hijau. Di depan ada ular juga teman-teman. Tuh, ini ular mainan ya teman-teman. Kalau yang beneran jangan dipegang ya, nanti bisa digigit teman-teman. Wah, ini ada jerapah teman-teman. Jerapah lehernya panjang. Ini ada anaknya teman-teman. Tuh, anak jerapah. Ada binatang apa lagi ya? Ini gajah. Oh, gajah teman-teman. Tuh, ada gajah, ada jerapah, macan tutul, dinosaurus. Wah, ini apa nih? Ini sepertinya binatang rusa teman-teman. Wah, benar teman-teman. Tadi ada menyebut rusa kan? Ada apa lagi ya koleksi mainannya ya? Banyak teman-teman. Wah, dinosaurus juga banyak nih. Wah, ini pasti di rumah teman-teman ada nih. Biasanya dia di parit-parit. Ah, ikan teman-teman tuh. Wah, ini macan tutul besar teman-teman tuh. Tadi ada macan tutul tapi dia kecil. Tuh. Ada yang besar juga ukurannya. Nah, betul ya teman-teman. Oh, ada anaknya, anak dinosaurus. Wah, ini masih banyak nih teman-teman mainannya. Kita lanjut next video ya teman-teman. Ya, nanti Pak E buatkan itu di video keduanya. Oke. Okay. Tersambung. Jangan lupa subscribe teman-teman.